taala wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala si masing ngidanin kita selaku mama atau nina, kode atau beli, toa atau oda, si masih hidup sampai detik, sampai menit, waktu ini, waktu sekarang ini, sehingga itu jahit akhir tahun kanca awal dah, berkurang wa umur terserta. Semakin belok anu pasti mungkin panjang sekali ya. Jadi umur terus semakin ku. Kita berumur 100 tahun, kali waktu berumur 60 tahun, kalian tidak tahu. Kalian petang dah sedap. Makin terumbur, makin terkurangi, insyaAllah ta'ala. Lalu yang 100 tahun kita gunakan untuk ibadah. Jadi kita baca doa akhir tahun dulu, akhir sana, akhir tahun. Saya dulu ucapkan, kemudian kalian semua. Ini tahun kira lain tertulis. Tahun kira lain terfotokopi. Kerana yang gue buat fotokopi itu. Setiap tahun, sebulan, fotokopi. Kerana orang tidak ada di doang, mami, orang luntur, mani. Adik ter, kerana sekalimah. Mari bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahu wa sallam.
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallim wa sallim. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Doa akhir awal tahun. Amin. Dinala dengan puni mercon, dinala daun-daun baru Islam.
Namun tahun baru masih, masya Allah, merecon, cocon, tahun terdengar lalu berkiras-kirasan untuk sepanti-panti. Berapa besar dosa kita. Dan marilah kita menyambut tahun baru kita ini, tahun baru masih, tahun baru Islam ini, kita banyak-banyak berdoa. Jadi seperti tadi, yang membaca ayat kursi sampai 300 kan? Tadi kita sudah berdoa dan kita apa namanya pakai doa yang dikarang oleh waliullah yang mengarangnya doa ini, dan doa ini katanya setiap kita ucapkan insyaallah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, sekarang ini sudah ada waktu sholat isya. Kalau saya panjang-panjang ceramah jadi tidak akan laksana apa yang kalian inginkan sekarang, mau bidan biar naik semua lagi seperti ini ya, cepat-cepat selesai, jangan kita dikatakan mengganggu. Walaupun kita ibadah tapi terganggu orang-orang yang ada di sekitar kita, kita tidak berhasil, maka kita dapat pahala, maka kita dapat dosa seperti itu. Lebih cepat nanti caranya dilaksanakan sama Pak Maulana dengan kajian dan kroni-kroninya, jangan terlalu sampai larut malam. Kita yang senang, kita yang apa namanya berbahagia mendengarkan kita memuji Rasulullah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, tapi orang yang ada di sekitar kita tidak senang, kan kita dapat dosa. Kita dapat dosa. Dan kita disuruh oleh Allah, makanya Nabi mengatakan iltamisil jar, kabren jar, kata Nabi. Carilah tetangga yang baik sebelum kamu dirikan rumah. Jadi teman-teman, tiap hari itu, tiap hari dengan satu-satunya iman, satu-satunya dengan zikir, satu-satunya dengan seperti selawat. Kita coba tiap hari itu, kita baca selawat, kita zikir, ia senang dengan orang zikir, juga dapat pahala bagi bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mari alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bersama-sama, kita dapat bertemu pada malam ini, malam tahun baru Islam. Kita sudah membaca awal akhir tahun yang sudah lewat dan kita memasuki tahun yang akan datang ini, mudah-mudahan lebih baik dari pada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin Allahumma. Amin. Ayo mari kita sholat saja dulu. Sholat lalu turun makan, bukan langsung not. Mangan dulu. Tidak mangan, kayak balik. Dengar-dengar. Kawak adik saya yang cari dia. Sama-sama. Mari kita salat sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi kita dapat menyampaikan ceramah yang lebih panjang tentang yang mau campur tahun baru ini dengan mau kita. Terima kasih kita berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.